apa ini, Pak? Fanta. Iya, Fanta. Pak, siapa namanya? Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget. Pasti heboh. Beragam reaksi dari pengendara yang ditilang oleh polisi sampai saat ini masih jadi fenomena yang mewarnai lalu lintas Indonesia. Sering ditemui oknum pengendara yang lebih galak dari polisi ketika ditilang. Kejadian itu bahkan terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @polisigaul87. Terkait video tersebut, pengunggah tidak menyebutkan di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Dilansir dari Tribun Video, dalam video tersebut tampak seorang sopir truk bermuatan lebih atau odol enggan ditilang oleh polisi. Bukannya mengaku salah, sang sopir truk malah nampak membela diri dan berbalik memarahi polisi yang bertugas. Diketahui truk bermuatan 50 ton itu ternyata mengalami patah roda as sehingga mogok. Sebab posisi mogok yang berada di tengah jalan, truk itu mengakibatkan kemacetan. Sang sopir truk semakin menjadi-jadi ketika dimintai SIM, STNK dan juga surat kir kendaraan truk itu. Dengan sabarnya polisi itu menjelaskan jika dirinya tidak akan menilang, namun hanya memberi edukasi kepada sopir truk. Menanggapi video itu, AKBP Joni Eka Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menyebut, kesabaran adalah modal utama dalam bertugas di lapangan menertibkan lalu lintas. Kenapa ini, Pak? Fanta. Iya, Fanta. Pak, siapa namanya? Fanta, Pak. Hah? Ini kan udah bebas. Kan jamin, Pak. Pak, siapa namanya ini? Bentar dulu, Pak. Bentar, beri tahu mekanik aja. Apa ini, Pak? Gak kemana-mana. Bukan, saya nanya dulu bapak siapa. Sini dulu. Iya bentar, ini pak mekanik yang pernah datang boleh bawa barang ya. Saya cuma nanya, bapak siapa namanya? Junta. Bapak Junta. Iya. Halo bang. Sini. Mas, sini dulu. Malah menghindar lagi. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos. Agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!